Kematian seorang bayi lelaki berusia 6 bulan di Pangsapuri Baiduri, Bandar Tasik Kesumah dekat Baranang Selangor kemarin dipercayai dibunuh. Timbalan Ketua Polis Daerah Kajang, Superintenden Muhammad Nasir Drahman mengesahkan bapa kandung kanak-kanak itu ditahan untuk siasatan lanjut. Polis menerima maklumat daripada seorang lelaki memaklumkan bayi berkenaan ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di unit kediaman itu jam 8.52 pagi. Mangsa disahkan meninggal dunia, namun pemeriksaan awal tidak menemui sebarang kecederaan pada tubuhnya. Hasil bedah siasat Jabatan Forensik Hospital Kajang bagaimanapun mengesahkan kecederaan bayi malang itu disebabkan perbuatan jenayah. Bapa mangsa berusia 25 tahun itu ditahan jam 11.30 malam hari kejadian. Kadang-kadang kita bisinglah anak menangis sampai teruk, sedu-sedu, sampai teruklah macam kena dera. Kita bising juga dalam grup, dia pun ada dalam grup tu. Semenjak dia datang sini. Sejak suami bini dia beranak tu, dengan budak baby tu, kita biasalah tak adalah nak rasa apa kan cepat baby. Bila makin lama makin besar, makin teruk, nangis dia makin kuat. Tentunya terkejut terus, memang isteri pun dah beritahu dekat dia, baby yang menangis dia dah meninggal. Sebelum ni tak dia dengar yang baby ni menangis. Dalam bulan puasa memang kerap sangat-sangat dia menangis sampai hilang suara.